para jemaah yang mulia, segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan ismullah. Dan Allah itu di dalam semua pelaksanaan, di dalam semua sifat dan perbuatannya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka termasuk adanya virus corona yang sekarang ini ada itu dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kita bisa memahami di dalamnya ada kasih sayang Allah. Karena Allah memperingatkan manusia supaya sadar dan insaf dengan adanya virus corona itu. Virus corona, virus yang tidak mematikan dan virus yang tidak menghancurkan, tapi virus corona, virus yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan kesadaran, menghidupkan keimanan, menghidupkan rasa lalai kita kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Sehingga manusia yang tadinya sombong dengan teknologinya, sombong dengan ilmu pengetahuannya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan kemintarnya, mana kekuatan, mana teknologimu dengan ya, benda yang tidak bisa dilihat oleh mata pun, kamu sudah kelimpungan, kamu sudah takut, kamu sudah ngeri. Sadar bahwa di alam semesta ini ada Allah. Sadar, hiduplah hati kita bahwa kita manusia yang lemah, supaya mau tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dengan adanya virus ini menjadikan kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan menyelesaikan masalah, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah.